sudah tidak terhitung berapa lagi korban akibat coronavirus di dunia ini. Penyakit kecil yang tak kasat mata, namun meluluh lantakan dunia. Kali ini saya menjadi saksi bagaimana suasana setiap kota seperti kota mati. Saya keliling di Pemda Bogor seperti tak terlihat sekali keindahan malam yang biasanya ada di kota ini. Biasanya orang ramai bercanda ria, tertawa, nongkrong. Namun hanya terlihat penjual di samping bahu jalan, namun tak ada pembelinya. Berapa korban lagi yang akan datang karena virus ini? Mereka yang tak terkena penyakitnya, tapi semuanya merasakan betapa beratnya derita karena wabah ini. Seperti kuburan, suasana malam yang biasa ramai orang berjualan, berdagang, bersadarian, malam ini sepi sekali. Entah berapa lama lagi, berapa banyak lagi suasana seperti ini akan terus ada. Mereka yang berjalan tak berani mampir untuk sekedar melepas penat. Semua fokus dengan tujuan masing-masing, dan tak ada lagi suasana hangat di malam hari. Semuanya tutup, semuanya mati. Semuanya merasakan sakit, semuanya merasakan sedih, semuanya. Aku, kamu, kalian kalah dengan corona virus. Aku tak menyangka juga kita kena getahnya, kena bebannya. Entah apa dosa yang kita perbuat. Apakah alam mulai bosan? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Suasana malam yang sekiranya ingin bahagia tak lagi kutemukan. Tidak ada lagi bercanda bersama teman-teman. Tidak ada lagi sekedar ngopi, duduk, makan bersama. Semua harus berjarak, semua harus terbatas, dan itu sangat menyakitkan. Semoga coronavirus ini segera berakhir dan pergi dari muka bumi ini. Tuhan, maafkanlah kami yang banyak dosa dan sering lalai dengan perintah-Mu. Manusia hanya makhluk lemah yang tidak bisa apa-apa
ketika engkau berkehendak. Dariku, hambamu yang lemah, pulanglah coronavirus kembali ke tempat asalmu, dan jangan ganggu kami lagi.